جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال المصنف رحمه الله الأمور التي تجر الإنسان إلى الخطأ كثيرة جدا لكن لا يزال العبد بخير ما دام يعلم أن له ربا يغفره لهذا لا يزال العبد يجاهد نفسه على البعد على البعد عن الذنوب وعدم الوقوع فيها وإذا فلتت نفسه ووقع في زلة أو وقع في زلة في زلة ووقع في زلة أو وقع في خطيئة بادر إلى التوبة والاستغفار. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى الأمور التي تجر الإنسان إلى الخطأ كثيرة جدا ya. Perkara-perkara yang menjerumuskan manusia ke kesalahan itu banyak sekali. Tapi perlu diingat la yazalul abdu bi khairin ma dama ya'lam annahu annalahu rabban yaghfir. Ya, hamba akan senantiasa dalam keadaan baik selama dia mengilmui bahwasanya dia memiliki Rabb yang akan mengampuni. Ingat ini, ilmu ini tidak melazimkan peremehannya. Kalau dia tahu dia memiliki Rabb yang mengampuni namun dia meremehkan, maka dia belum disebut berderajat ilm. Gitu loh. Karena seseorang yang disebut ilm itu takut pada Allah gitu loh. Jadi pengetahuan semata, ma'rifah semata enggak melazimkan disebut ilm ketika tidak ada takut-takutnya pada Allah. Lihada la yazalul abdu yujahidu nafsah alal bu'di anidhunubi wa adamil wuku'i fiha. Nah, maka senantiasa hamba itu akan berusaha. Makanya ilmu ini melazimkan mewariskan rasa takut dan mujahadah, usaha untuk menjauhi dosa dan maksiat agar tidak terjerumus ke dalamnya. Maka orang-orang yang meremehkan perkara dosa, meremehkan masalah pengampunan Allah atau afan, meremehkan hukuman dari Allah, itu sejatinya dia la ya'lam anna lahu rabban yaghfir, la ya'lam. Tapi dia ya'rif. Wa idzan falatat nafsuhu wa waqa'a fi zallah. Kalau misalnya jiwanya terjerumus dan juga terjatuh dalam zallah, ketergelinciran. Aw waqa'a fi khathiatin. Ya. Maka badara ila taubati wal istighfar. Baik, bergegas untuk taubat dan istighfar. Istabir. Wa qala ومن عظيم حب الله جل وعلا للاستغفار والمستغفرين ما ثبت عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجأ بقوم ولجأ بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. أحسنت. Di antara besarnya cinta Allah Ta'ala kepada dua hal, yaitu istighfar dan orang-orang yang beristighfar. Apa di antaranya? Kata Nabi SAW disebutkan sini, walladzi nafsi biyadih, demi yang jiwaku ada di tangannya.
Lau lam tudnibu, kalau kalian tidak pernah berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, maka Allah Ta'ala akan menghapus kalian, menghilangkan kalian. Sebagaimana kata Allah Ta'ala, walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim. Jadi dhahaba bi artinya ya maha atau adhaba, menghilangkan, itu artinya. Wala ja'a biqaumin, setelah Allah menghilangkan kalian karena enggak pernah berdosa, maka Allah Ta'ala akan ja'a bi, mendatangkan suatu kaum, yudhnibun, yang mereka itu berdosa, fayastaghfirun Allah, kemudian setelah berdosa istighfar kepada Allah, fayaghfir lahum. Karena istighfar itu ada pengagungan terhadap Allah, Allah ingin diagungkan gitu loh. Karena kalau manusia enggak ada dosanya, dia enggak ada istighfarnya dong. Gitu. Tapi itu bukan berarti bahwasanya Allah butuh pengagungan, bukan. Allah itu sang raja yang ingin diagungkan dengan kibriyanya. Ya, dan kitalah yang membutuhkan. Malah kita ini harusnya bersyukur kita masih diberikan kehidupan. Coba kalau kita dengan sia-sia kita dihilangkan selesai, maka khalas, enggak ada reward, enggak ada ganjaran, enggak ada surga di akhirat. Ya enggak enak, udah kita hidup seperti hewan. Begitu, maka ini yang akan nanti akan ada perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang cukup penting untuk pelita kehidupan kita setelah kalam Allah dan sunnah Nabi. Taib, fadal. وقال ولهذا ربما كانت بعض الذنوب على الإنسان خيرا له لأنها تفتح عليه باب ندم عظيم وباب استغفار كثير وربما بدون هذا الذنب يقل استغفاره لكنه يقع في ذنب وزلة ثم يقع في قلبي حياء عظيم من الله عز وجل ومراقبة الله ومراقبة لله وألم وندم على ما وقع فيه وألم ومراقبة الله وألم وندم على ما وقع فيه من ذنب وخطيئة فيكثر على لسانه الاستغفار كثرة ربما لا تكثر على لسانه كثرة فَيَكْثُرُ عَلَى لِسَانِ الْإِسْتِغْفَارُ كَثْرَةً. Sebenarnya bisa juga فَيُكْثِرُ, bisa فَيُكْثِرُ عَلَى لِسَانِهِ الْإِسْتِغْفَارُ كَثْرَةً رُبَّمَا فَيُكْثِرُ عَلَى لِسَانِ الْإِسْتِغْفَارُ كَثْرَةً رُبَّمَا لَا تَكْثُرُ عَلَى لِسَانِهِ لَوْلَا أَنَّهُ مَا وَقَى فِي هَذَا الذَّنْبِ الَّذِي بُتُلِيَ بِهِ ولهذا لا يزال العبد بخير ما دام انه اذا اذنب استغفر. Ini penting banget ikhwan. ولهذا ربما كانت بعض الذنوب على الانسان خيرا له. Nah, masyaallah ini kalimat. Juga nanti di Ibnu Qayyim juga mengatakan gitu. Kadang-kadang sebagian dosa untuk manusia itu malah justru baik buat dia gitu loh. Kayak sebagian penyakit itu kadang-kadang menjadi kebaikan buat manusia. Kenapa? Li'annaha taftahu 'alaihi babu nadamin 'azimin wa babu istighfarin katsirin. Karena dosa tersebut bisa terbuka dengannya pintu penyesalan besar dan pintu istighfar yang banyak. Kayak penyakit. Ada orang semasa hidupnya enggak pernah ngeherbal, apa lebih suka junk food, fast food dan seterusnya. Ya, kemudian Allah Ta'ala timpakan dia cobaan penyakit dalam, ya, karena selama ini mengabaikan obat herbal atau sayuran dan seterusnya, maka dia mulai kemudian menyadari ternyata inilah kesalahan saya. Akhirnya terbukalah buat dia keinginan untuk berobat dengan atau mengkonsumsi tumbuhan-tumbuhan yang bermanfaat buat kesehatannya. Ada seperti itu, banyak kayak gitu orang-orang tua terutama, ya kan? Orang tua apalagi yang punya duit. Nah, itu kan penyakit-penyakit biasa, penyakit orang kaya itu apa? Stroke ya. Yang kan kayak gitu kan? Iya. Kalau penyakit orang miskin apa? Syirik. Lebih buruk lagi. Iya, lebih miskin ke kuburan.
Iya dong. Ya, ada penyakit orang kaya, ya. Kemudian barulah dia menyadari ternyata enaknya dia berharta selama ini, makan apa aja semau dia, itu membuat dia apa? Sakit seperti ini. Tapi itu berfaedah buat dia. Ya, ala kulli hal udah banyak rusaklah organnya, tapi tetap itu membuat dia sadar. Ya, membuat dia sadar, ngerti, ternyata saya jahil selama ini. Nah, itu orang yang berdosa pun begitu. Bagi yang istighfar ya. Maka ketika dia berdosa, kemudian dia nyesel dengan dosanya itu, entah nyeselnya karena ada keburukan yang Allah berikan pada jasadnya, fisiknya, atau dalam hubungan sosialnya, maka terbukalah pintu penyesalan dan istighfar. Rubbama biduni hadza dzanbi yaqillu istighfaru. Ya mungkin saja kalau tanpa dosa-dosa ini dia akan sedikit istighfarnya gitu loh. Enggak. Ada orang yang dia jarang doa. Walaupun sebelum sholat atau ketika sholat atau setelah sholat jarang. Mengandalkan dirinya dan lupa doa gitu. Dia taat sholat berjamaah sholat, tapi jarang doa. Maka Allah Ta'ala timpakan penyakit pada anaknya misalnya. Kalau udah anak yang sakit tuh beda rasanya. Kadang mending kita yang sakit daripada anak. Tapi jangan juga kita sakit. Gitu kan? Karena kalau udah anak apalagi masih kecil yang sakit itu udah. Orang tuanya itu kerja naik motor itu pikirannya bukan jalanan lagi. Pikirannya ke Allah, ya Allah gimana ini anak saya gimana? Begitu. Ya bisa jadi karena penyakitnya anak ini malah dia justru semakin berdoa dan semakin cinta sama anaknya. Ya mungkin sebelumnya dia enggak begitu perhatian sama anaknya, enggak begitu berdoa. Tapi begitulah Allah Ta'ala mentakdirkan sesuatu ada hikmahnya. Antum kemana Sadawi? Silau. Kalau boleh nasara antum ngadep ke sana. Nah, insya Allah enggak kena insya Allah. Ada ke sana, ada belakang. Atau antum di sini. Atau mungkin mau pindah ke depan, fadl. Atau mau di sini dekat atau ada pangku sini. Baik. Lakinnahu yaqa'u fi dhanbin wa zallah, tapi dia kemudian terjerumus dalam suatu dosa dan ketergelinciran. Thumma yaqa'u fi qalbihi haya'un 'azhimun min Allah. Yang tadi enggak tahu malu, setelah berdosa dia malu. Malu banget sama Allah. Tapi ini bagi orang beriman ya, bagi orang yang enggak beriman boro-boro dia mau malu. Kemudian muraqabatun lillah, dia merasa dipantau, diawasi oleh Allah. Wa 'alamun, di hatinya tuh ada rasa sakit itu, sakit sedih itu. Kadang ada ya ikhwan, kita berdosa di hati kita tuh ada apa ya, seperti saya terbener kayak merasa saya tuh durhaka banget gitu ya. Begitu kan? Alam ya, sakit gitu, kayak hati kita tuh demam. Kayak kita mau kemana-mana tuh jasad tuh normal, hati tuh enggak enak gitu. Kayak merasa bersalah sama Allah gitu. Sementara Allah Ta'ala di atas arsy melihat kita senantiasa gitu loh. Wa nadamin, dan juga penyesalan. Ala ma waqa'a fihi min dhanbin wa khati'ah. Apa yang terjadi pada diri dari dosa dan kesalahan. Ada tuh kayak gitu. Tapi kalau misal diulang-ulang terus dosa-dosa itu, khawatirnya itu hilang ini semua ini. Haya, muraqabah, alam nadam. Kalau udah hilang itu semua, repot itu, kalbunya itu keras. Nyesel enggak, tersayat enggak, ngerasa diawasi enggak, malu pun enggak. Kira-kira gimana? Ya, na'udzubillah. Fayakthuru ala lisanihi istighfaru, bisa juga fayukthiru ala lisanihi istighfara. Ya. Kathratan rubbama, ya, maka dia memperbanyak pada lisannya istighfar sebanyak yang mungkin. Tidak akan bisa banyak di lisannya istighfar tersebut kalau dia tidak terkena dosa. Laula annahu ma waqa'a fi hadza dhanbi alladhi ubtuliya bih, seandainya dia tidak terjerumus ke dosa tersebut, tidak banyak istighfarnya di lisannya. Gitu. Itulah yang membuat sebagian ulama menyatakan kalau antum melihat orang berdosa, jangan kemudian antum menganggap dia langsung
terhinakan begitu saja, dia melakukan perbuatan hina, tapi barangkali setelah itu dia bertaubat dan lebih tinggi lagi imannya dibandingkan kita. Gitu. Baru kita omongin. Soundtracknya masya Allah, tapi kecil sih alhamdulillah. Daripada soundtrack suara ayam ketawa ya dia gitu. Iya, di pohon pak. Iya. Kalau malam kemarin kajian jin di sini pak. Jinnya banyak. Salah satunya yang hadir di sini. Siapa? Bukan hantu. Tidak lagi. Iya. Baik, lanjut. Baik. Walihada la yazalu al-'abdu bi khairin ma dama annahu idza dhanba astaghfara. Ini gampang insyaallah udah berulang. Tafadhal. Qala al-Imam Ibnu al-Qayyim. Footnote. Hamish. Ithnan qala al-Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah fa idza arada Allah bi 'abdihi khairan fataha lahu min abwabit taubah wan nadam والانكسار والذل والافتقار والاستعانة به وصدق اللجأ وصدق اللجأ إليه ودوام التضرع والدعاء والتقرب إليه بما أمكن من الحسنات ما تكون تلك السيئة به سبب رحمته حتى يقول أدعو الله يا ليتني تركته ولم أوقعه. طيب قال الإمام ابن القيم الجوزي رحمه الله فإذا أراد الله بعبده خيرا فتح له فتح له. Kalau Allah Ta'ala menghendaki kebaikan buat hambanya, maka akan dibukakan untuknya pintu-pintu taubat. Tuh, kasih ini, mungkin tolong beliin makanannya. Tujuh cukup nggak ya gini? Cukup insya Allah. Gorengan sama air minum ada di sini. Kalau Allah Ta'ala menghendaki untuk hambanya kebaikan, maka dibukakan buat dia pintu taubat. An-nadam al-inkisar. Inkisar itu apa ya kawan? Rasa tersayatnya dan rasa pecahnya hati kepada Allah. Inkisar ini biasanya juga bisa kita dapatkan setelah nyesel maksiat atau dapat musibah. Ya, inkisar ini lebih sulit ditemukan ketika kita lagi enak. Beneran? Ya susah. Antum lagi enak, baru gajian atau punya banyak duit, inkisarnya susah. Ya, gimana mau pecah hatinya? Loh, lagi enak kok. Ya seneng. Masa habis gajian dapat 10 juta langsung? Ya Allah. Bisa jadi karena butuh lebih banyak. Kok 10 juta ya Allah? Ya Allah 10 juta. Orang sekarang ya dapat 50 ribu aja ada yang sampai nangis Bombay. Ini 10 juta dapat dia, masya Allah. Gak terima gaji setelah pandemi ini, saya digaji cuma dapat 100 juta. Masya Allah. Bener kata Rasulullah SAW. Untuk urusan dunia kalian harusnya lihatnya ke orang yang adna minkum. Soalnya banyak utang saat ini. Makanya 10 juta gak cukup. Banyak cicilan. Inkisar. Yakin itu inkisar. Banyak cicilan. Apakah itu inkisar karena Allah, apa inkisar karena khawatir apa nanti ada apa namanya yang biasa nagih hutang, debt collector. Jadi ya. Dia nyeselnya bukan karena dosa itu. Nyeselnya karena ya kok banyak banget ya hutang saya gitu. Beda itu mah. Iya. Tipis bedanya. Tipis bedanya tebel utangnya. Iya. Jadi inkisar ini perlu banget ini masya Allah. Makanya antum kalau dapat musibah itu kalau bisa bersyukur alhamdulillah ya.
Karena dengan ada musibah itu justru kayaknya Allah sayang sama antum gitu. Allah Ta'ala ingin antum tuh rujuk kembali kepadanya gitu dengan inkisar ini. Wadzul. Nah, zul ini juga kerap kali antum dapatkan ketika antum lagi kesulitan. Pas itulah baru antum merasa dzalil gitu, rendah. Karena kalau antum udah merasa kaya, apa kata Allah di surat Al-Lail? Hah? Coba diingatkan. Di surat Al-Lail coba. Di surat Al-Lail. Kalau dia udah kaya, sambil nunggu ikin datang, ayo. Ayo. Gimana Rafi, dapat enggak Rafi? Ar-ra'ahu istaghna. Inna 'alaina al-huda, Al-Lail. Terus. Awal-awalnya bukan awal lah. Sekitaran itu apa baca coba? Wa man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Inna 'alaina al-huda wa inna 'alaina al-akhirah. فأنظرتكم نار تغطى لا يصلها إلا الأشقى. رس الذي كذب وسجن الذي يبدي ما له يتزكى ومريء أهل العلم من نعمة تجزى. شباب apa Al-Lail apa? Hah? Bukan Al-Fajr. Al-Fajr tuh. Bukan. وَاسْتَجَوَ فَيْسَ وَأَمَا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبِ الْحُسْنَى. Jadi وَأَمَا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى, apa tafsirnya? Ada waktu ada nemukan ayat yang tentang apa, Ustaz? Bukan Al-Takatsur. Al-Takatsur apa? Bukan. Hah? Gimana? Ayatnya kayak gimana bunyinya? Ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Bukan. Ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Ah, kembali itu? Ke surat? Itu surat apa ya? Ar-ra'aita allati yanha 'abdan idza shalla. Itu surat Al-Alaq. Al-Alaq. Al-Alaq bukan itu. Oh ya bukan, ini Al-Alaq tertulis antum. Al-Alaq Pak itu. Al-Alaq itu. Kalla innal insana, ya sahih. Al-Alaq Pak. Al-Alaq. Al-Alaq. Bukan Pak. Tertulis ini. Sudah termaktub. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'u istaghna. Ya ini. Bukan, ana ketukar Laila ma Al-Alaq. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Apa coba artinya itu? Manusia itu akan melampaui batas ketika dia melihat dirinya sudah kaya. Inna ila rabbika. Iya, begitu. Jadi kalau antum udah dapat kekayaan, merasa dapat kaya, itu malah justru dzul dan iftiqornya kurang. Karena apa? Ar-ra'ahu istaghna. Istaghna itu apa? Udah merasa kaya, udah saya enggak butuh lagi gitu. Banyak duit kok saya. Gampang mau kemana-mana, ya kan? Makanya sebagaimana sering Anda bilang,
Orang kaya kalau ke mall itu pede. Orang miskin kalau ke mall, imma dia yang pegawainya di situ, imma dia orang biasa dan pasti ngelihat apa enggak pede, dia bingung. Hah? Apa? Ngadem, iya. Ya ngadem doang, itu pun di bagian luar-luarnya aja. Iya. Tapi kok ke dalam-dalam malu gitu, mau ngapain gitu kan. Hah? Iya, antum banget. Semua orang tahu kok Pak kayak gitu. Ke Gramedia kan? Duit enggak banyak. Ya cuman baca-baca doang. Kalau ini anak, kalau ini anak. Kan masih ada kerennya baca-baca ya kan. Daripada Pak Abu Rahmat kan cuma lihat. Iya. Tapi kalau misalnya dia udah banyak duit, ar-ra'ahu istaghna khalas. Gampang. Kan bawa apa namanya yang biasa di mall tuh? Troli ya. Wah, flat gitu. Jadi ngambilnya bukan dengan gini kan. Rontok semua tuh, masyaallah. Iya. Kan supaya dilihat dia sama orang nih. Wuh, dia banyak ngambilnya. Pas udah sepi, balikin. Buat pabrik dong. Sok kaya. Jadi iftikornya hilang lah. Buat konten, Seth. Hah? Buat konten. Buat konten, oh iya buat konten. Masya Allah sekarang. Allah Ustaz. Ah, kita lihat youtuber-youtuber kaya pun begitu. Mereka inkisarnya, zulnya, iftikornya hilang. Karena udah merasa kaya. Jadi yang dipamerkan itu mobil mewah, rumah mewah, ini mewah dan seterusnya. Padahal hisapnya juga mewah, gitu kan? Wal isti'anati bihi, dan juga kalau Allah Taala menginginkan kebaikan buat orang ini, Allah akan hadirkan buat dia pintu permintaan tolong pada Allah. Nah itulah kalau misalnya orang sudah memiliki apapun, hilang dia isti'anahnya karena merasa bisa dibantu dengan uang. Sampai Allah sadarkan bahwasanya uang ini tidak bisa memberikan apa-apa, apalagi di hari kiamat. Wa sidqil laj'i ilaihi, dan jujurnya bernaungan pada Allah Ta'ala. Sidqul laj' itu betul-betul merasa butuh pada Allah dalam urusan perlindungan. Gitu loh. Sidq. Kadang kita itu bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tapi enggak jujur hati kita minta perlindungan sama Allah. Orang yang misalnya ketemu setan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tapi dia takut. Terus dia itu enggak percaya, enggak begitu shodiq itu lajaknya dia. Dan orang yang juga enggak berani ke masjid, itu sidqul lajaknya kemana gitu loh. Karena Allah malja'nya dia. Sebelum tidur kan kita juga bilang begitu doanya. Jadi harus benar-benar total jujur. Wa dawamit tadarru'i wad du'a'i wat taqarrub ilaih, dan senantiasa bertadarru'. Tadarru' itu apa ya? Khudu', dzul. Tadarru' itu apa namanya? Merendahkan diri, apa menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini sebelum doa, karena tadarru itu sebelum doa. Antum sebelum minta yang hinakan diri antum dulu. Ya, agungkan Allah, selawat kepada Nabi, hinakan diri, minta. Nah, itu. Misalnya agung Allah alhamdulillah rabbil alamin, atau sebutlah nama-nama Allah yang mulia, kemudian selawat. Hah? Yang afdol selawat dulu. Yang afdol. Tapi enggak apa-apa kalau dia akhirnya selawat, enggak masalah. Kenapa afdol selawat dulu? Kita melihat dari sunnah yang ada di akhir tasyahud. Ya kan? Tahiyatulillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Allahumma shalli wa sallim. Habis itu kan kata Nabi SAW, falyad'u ma syaa. Doalah setelah sudah dia, habis doa. Gitu. Dari setelah itu. Nah, kalau bisa setelah selawat sampaikan kalimat-kalimat tadarru, menghinakan diri. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya. Nah, itu baru insyaallah.
wa du'ai wa taqarrubi ilaih, doa dan juga mendekatkan diri kepada Allah itu dawam. Ketika apa? Ketika Allah inginkan pada diri kebaikan. Bima amkana minal hasanati ma takunu tilka sayyiati ma takunu tilka sayyiatu bihi sababu rahmatihi hatta yaqula aduullah ya laitani taqtuhu wa lam uqi'ahu wa lam uqi'ahu. Jadi ini arti dari kalimat panjang ini, yaitu keburukan tersebut menjadi sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala. Gitulah. Jadi kebaikan tersebut timbul karena keburukan tersebut, sehingga timbullah rahmat Allah taala. Sampai musuh Allah bilang, "Duhai diriku, sekiranya aku meninggalkan dia dan tidak menjerumuskan dia ke dosa." Cuman rata-rata setan kok zaman sekarang enggak nyesel kayak gitu. Karena berhasil menjerumuskan manusia dan udah tinggal mengawali penjerumusan, habis itu manusia terus-terusan aja di situ. Sampai kata sebagian setan, setan sekarang itu udah rehat ongkang-ongkang kakinya, udah enak. Karena manusia enggak usah disuruh juga nanti juga sesat. Gitu. Iya. Baik, lanjut. Wa hadza وهذا معنى قول بعض السلف إن العبد لا يعمل الذنب. كناب لا يعمل. لا يعمل. يعمل. لا يعمل الذنب. لا يعمل الذنب. إن العبد لا يعمل الذنب يدخل به الجنة ويعمل الحسنة يدخل بها النار. قالوا كيف؟ قال يعمل الذنب فلا يزال نصب. صحيح. نصب عينه. منه مشفقا وجلا باكيا نادما لا 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 bukan وجلا خطا وجلا 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 باكيا نادما مستحيا من ربه تعالى ناكس الرأس بين يديه منكسر القلب له فيكون ذلك الذنب انفع له من انفع فيكون ذلك الذنب أنفع له من طاعة كثيرة من طاعات كثيرة من طاعات كثيرة بما ترتب عليه من هذه الأمور التي بها سعادة العبد وفلاحه سعادة العبد وفلاحه حتى يكون ذلك الذنب سببا دخوله الجنة. أحسنت. Allah Akbar. Di sini makna dari perkataan sebagian salaf ikhwan. Ini supaya kita tidak putus asa atas rahmat Allah. Innal 'abda la ya'malu dhanba la ya'malu lam ta'kid rafi'. La ya'malu lam za'idah li ta'kid. Innal 'abda la ya'malu dhanba yadkhulu bihal jannah. Sesungguhnya ada hamba yang berbuat dosa tapi masuk surga bihi bisabi dzalika dhanba. وَيَعْمَلُ الْحَسَنَةَ يَدْخُلُ بِهَا النَّارُ. Dia beramal hasanat tapi masuk neraka, na'udzubillah. Tapi ini kaidah ini perlu ditafsil, maksudnya perlu bayan. Ya. Perlu bayan, jangan dimutlakkan begitu saja, makanya ada kalimat bayan setelahnya. Jangan kalau antum khutbah jangan bilang itu. Hamba itu kalau misalnya melakukan dosa masuk surga dia. Kau melakukan kebaikan masuk neraka gara-gara kebaikan itu. Orang melongo. Ini ustaz aliran mana? Maka kemudian berkata salaf ya sebagai mereka, "Kaifa? Kok iso gitu? Kok bisa?" Maka dijawab Mas Bayi salaf, "Ya'malu dzanba fala yazalu nasbu 'ainaihi minhu mushfiqa." Nasbu 'ainain yaitu maksudnya gimana itu mas? Nasbu itu kan tancap, maksudnya pandangan matanya gitu loh, jadi hatinya gitu loh. Maksudnya kalau Anda bilang mata saya tertancap di itu, berarti yang dia lihat itu loh, apa pandangan mata dia, hati dia gitu loh. Nasbul ain, ngeri gak? Nasb itu kan nancap. Ketika antum menancapkan pandangan pada suatu spot, berarti antum hanya melihat itu gitu loh. Terfokus. Jadi dia ya amaludzan berbuat dosa, tapi terus aja
fokusnya ya, sahih fokusnya itu, atau pandang matanya, hatinya itu musyfiqa. Yang dalam surah At-Tur, musyfiqin, tentang azab Allah musyfiqin, itu takut. Syafaqah itu artinya sayang, syafaqah. Tapi kalau dalamnya musyfiq itu artinya khawatir, takut. Ya, takut akan azab Allah. Wajalan, wajal. Wajilat qulubuhum, artinya wajilat qulubuhum artinya apa? Gejolak, tapi gejolaknya bukan gejolak karena maksiat. Gejolak karena khawatir. Gitu loh. Bakian, nangis, nadiman, nyesel, mustahian, mustahian min Rabbih. Malu pada Allah Ta'ala. Nakisar ra'si baina yadayhi. Ya, yaitu apa ya? Tertunduk kepalanya di hadapan Allah Ta'ala. Munkasirul qalbilah. Terpecah kalbunya demi Allah. Fayakuna dhalika dhanbu anfa'lahu min ta'atin kathirah. Ah, Masya Allah. Maka justru dosa tersebut malah lebih bermanfaat buat dia. Yang bermanfaat itu dosa tersebut secara zat atau karena ada hal lain setelah dosa itu? Karena ada hal lain, bukan karena dosa itu secara zat bermanfaat, bukan. Iya, kalau kita bilang dosa itu secara zat bermanfaat, khotok antum. Tapi dia bermanfaat menjadi wasilah menuju selainnya, yaitu taubat. Jadi hal-hal ini, konteks ini gak bisa berlaku kecuali dengan taubat gitu loh. Maka gak bisa kita mutlakan, makanya dosa itu bermanfaat. Enggak. Tapi kita takyid dengan dosa itu bermanfaat jika menghasilkan setelahnya penyesalan taubat. Malah bisa lebih bagus lagi imannya dibandingkan sebelum berdosa. Ya. Anfa'alahu min ta'atin kathirah, lebih bagus, lebih bermanfaat dibandingkan banyak-banyak ketaatan. Ya gitu. Karena kerap kali dengan dosa kemudian taubat terjadi pembersihan total. Apalagi untuk orang-orang yang jarang berdosa. Karena baju putih itu lebih mudah terlihat kotoran yang nempel padanya dibandingkan baju hitam. Ah, baju putih. Iya. Ya. Kalau antum sekali aja kena kotoran, paniknya kan lebih dibandingkan antum baju hitam kena kotoran hitam. Atau baju marun misalnya terkena kotoran apa hitam gitu. Enggak begitu panik. Nah, baju hitam memang cocok. Iya. Nah, orang yang taat dengan putihnya kalbunya kena dosa, dia langsung nyesel dengan dosa tersebut padahal enggak seberapa. Malah bisa lebih bersih lagi jadinya gitu loh. Lebih kincong lagi dibandingkan dengan menumpuk ketaatan yang itu bermanfaat insyaallah. Bermanfaat. Tapi kan namanya amalan itu kan hati yang paling tinggi mengkadarkannya. Terkadarkan tertinggi itu di hati. Dan taubat itu di hati awalnya. Ya, dan ini semua musyfiqan, wajalan, bakian, nadiman, mustahin, semua amalan hati. Bima tarattaba alaihi min hadhihi al-umuri allati biha sa'adatul 'abdi wa falahu. Yang itu menghasilkan apa? Yaitu kebahagiaan hamba dan juga falah, keberuntungannya. Hatta yakuna dhalika dhanbu sababan dukhulahu, sababan dukhulihi al-jannata. Ya. Gimana? Sababan dukhulahu, dukhulihi, dukhul. Atau kita jamak semua dukhulihu. Hatta yakuna dhalika dhanbu sababan dukhulahu. Sababan li dukhulihi kan? Harusnya gitu kan? Hatta yakuna dhalika dhanbu sababan li dukhulihil jannah, itu kan clear ya. Tapi di sini lamnya enggak ada. Dukhuluhul jannah enggak bisa, Ustaz. Kenapa dukhuluhul jannah? Jadi nanti jumlah ismiyah fi mahalli jumlah ismiyah mana nih? Ini dukhuluhul jannah kan itu mubtada. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Nanti jadi na'at dari sabab itu. Lah kalau na'at berarti tabi' dong, jadi dukhulahu. Kan sababan mansub. Jadi dukhulahu. Na'atnya kan jumlah ismiyah gitu, Ustaz.
Oh, taib, taib. Fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin. Tapi dukhuluhu al-jannah ini apa? Mubtada khobar gitu. Bagus sih. Cuman agak jauh dia. Gimana kalau misalnya kita dukhulahul jannah? Mansubnya karena naz'ul khafid misalnya. Lidukhulihi. Lebih enak. Lebih enak. Atau enggak usah kita baca hatta yakuna dzalika dzanbu sababan dukhul jannah. Dukhul hu jannah. Hah? Ya boleh sih dukhulah. Ya, dukhulahu aja ya. Nah. Sampai dosa tersebut menjadi sebab masuk ke surga. Dukhulahul jannah nazal khafid, sebab masuknya dia ke surga. Dan dukhulahu al jannata. Ya, dukhulahu al jannata. Iya. Allahu a'lam. Ya begitu, sampai dosa tersebut menjadi sebab masuknya dia ke surga. Baik, lanjut terakhir. وقال ويفعل الحسنة فلا يزال يمن بها على ربه ويتكبر بها ويرى نفسه ويعجب بها ويعجب بها ويستطيل بها ويقول فعلت فيريثه من العجب والكبر والفخر والاستطالة ما يكون سبب هلاكه فإذا أراد الله تعالى بهذا المسكين خيرا ابتلاه بأمر يكسره به ويذل به أنقه ويذل به أنقه ويصغر به نفسه عنده وإن أراد به غير ذلك خلاه وعجبه وكبره وهذا هو الخذلان الموجب لهلاكه. طيب أحسنت. Ada orang ويفعل الحسنة melakukan kebaikan فلا يزال يمن بها على ربه ويتكبر بها. Maka dia tetap mendapatkan minnah tersebut, yaitu fala yazalu yamunnu biha, terkaruniakan dengannya dari Rabb-nya, dan dia sombong dengannya. Wa yara nafsahu, dia melihat dirinya. Aduh, ini berat banget ini kalimat ini. Apa yang bagian ini berat banget, masya Allah. Wa yu'jabu biha, dan dia ujub dengan kebaikan tersebut. Wa yastatilu biha, dan dia beristitalah, itu apa? Melampaui batas dari segi perasaan. Sok-sokan gitu, sok-sokan. Belagu di depan Allah itu istitalah. Kayak misalnya kalau antum tuh sok-sokan depan ana, berarti anta tastatilu alayya atau tastatilu bi. Istitalah. Sok lebih gitu loh. Belagu. Nah, yastatilu biha, belagu dengan hasanah tersebut, sok dengan hasanah tersebut. Wa yaqul, dia berkata fa'altu wa fa'altu. Saya sudah begini, saya sudah begini. Fa yurithuhu. Maka itu akan teruskan untuk dia apa? Berapa hal? Yang antara ujub, kibar, fakhr dan al-istitalah. Ya, melampaui batas dari segi perasaan. Ma yakunu sabab halakih, yang mana itu akan menjadi sebab kehancuran dia. Kehancuran di mana sih bagi orang sombong, ikhwan? Kehancuran pertama tentu di sisi Allah. Kedua, kehancuran di mata manusia di dunia ini. Ketiga, kehancuran di akhir, mungkin amal-amalnya hancur. Belum kehancuran di neraka gitu, na'udzubillah. فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى بِهَذَا الْمِسْكِينِ خَيْرًا, kalau misalnya Allah Ta'ala menginginkan untuk si miskin ini kebaikan, nah, kalau emang Allah inginkan dia kebaikan, maka Allah akan menguji orang-orang jelek ini, gitu loh.
bi amrin, dengan suatu perkara ujian yang ini sebaiknya kita baca yukasiru bih. Yukasiru atau yuksiru, bisa juga yukasir. Kalau yukasir itu terpecah-pecah gitu, membuat dia lebih balik lagi. Kalau kita bilang yukasir, membuat dia terpecah-pecah gitu loh, sebab membuat dia inkisar nantinya. Wa yudhillu bihi unuqah, bisa. Atau bisa juga wa yadhullu bihi unuquhu. Jadi unuq bisa membuat unuqnya gini. Unuqnya bisa tertunduk. Wa yasghuru bihi nafsuhu indah. Atau bisa juga amr di sini yusaghiru bihi nafsuhu. Tapi lebih tepat wa yasghuru bihi nafsuhu indah. Membuat jiwanya kerdil di sisi Allah Ta'ala. Nah itu kalau Allah berikan, inginkan kebaikan buat orang. Wa in arada bihi ghaira dhalika, kalau Allah menginginkan selain kebaikan, khalahu, khaliha kayak bisa ada semut, ada apa, antum lagi belajar kemudian ada kepiting lewat. Antum mustaghil di kepiting itu. Yuyu lewat yuyu. Ya mustaghil. Antum kenapa? Nah, Pak Abu Rahmat, kok antum ini? Ada saat yuyunya jalannya ke depan saat gitu misalnya antum. Udah khalas, khaliha. You know, khaliha artinya lepaskan dia, let it go. Ya, udah enggak usah dipikirin. Hiraukan. Atau jangan hiraukan, da'ha. Ya. Utruka. Ya. Tadi kalau Allah Ta'ala menginginkan selain kebaikan buat orang ini, khalahu. Allah biarkan dia, lepaskan dia. Ya. Wa'ajjabahu wa kabbarahu, maka Allah jadikan dia ujub dan Allah jadikan dia besar sombong. Wa hadha huwa al-khudlanul mujibu li halakih, inilah al-khudlan atau al-khidlan sebagai yang membaca, penelantaran yang mewajibkan kehancuran dia, yang memastikan kehancuran dia. Ya. Karena ada sedikit, ini masalahnya bukan masalah amal tapi ini masalah dagangan, harta. 1 Januari kan kita kan dapat musibah ya, maksudnya Jakarta ini banjir luar biasa, 1 Januari ingat ya? Itu belum ada yang seperti itu hujannya tuh, 31 Desember. Yang kita bersyukur malamnya agak sepi ya, gak ada tiup-tiupan apa-apa. Gak seperti dulu biasanya. Nah, Anda sebelumnya merasa itu kan sebelum Lebaran kan ya, sebelum Ramadan kan ya, Pak Isa? Ya 4-5 bulan gitu kan, sekitar 4-5 bulan. Anda kan memang karena pedagang sarung kan biasa prepare Rajab, Sya'ban, Ramadan. Artinya ini dalam pantauan 3 bulan lagi bakal banyak nih laris nih dagangan. Banjir. Banjir. Mau kasih banjir itu. Anda habis umroh itu. Iya. Anda habis umroh, banjir, luar biasa. Baru Anda datang ke Jakarta berapa hari dikit gitu, banjir Allah takdirkan gitu. Malaman tengah malam lagi, pagi-pagi itu udah, alhamdulillah udah ini. Dan itu rugi belasan juta itu. Apa yang terpikirkan di situ Anda? Anda nggak langsung kemudian nangis, ngapain nangis gitu kan? Ngapain? Ya, nah, yang saya pikirkan. Selama ini Anda merasa ternyata sepertinya sombong dan merasa ujub dengan nanti bakal laris. Itu benar pikiran. Ini baru pertama kali Anda ngomongin ini. Ya, begitu. Ini teguran benar dari Allah nih. Enggak mungkin ini terjadi tanpa adanya dosa dari Anda. Anda pasti berdosa sebelumnya. Anda merasa bentar lagi kan mau Rajab, Syaban, Ramadan. Wah, pasti ini gitu kan? Ngerasa gini gitu lah. Akhirnya Allah beri seperti itu. Qadarullah. Maka ya habis itu ya kita mulai lagi bangkit. Dan alhamdulillah setelah itu malah keuntungannya luar biasa. Luar biasa habis itu. Yang tadinya rugi ya belasan juta, keuntungannya luar biasa habis itu. Jadi dengan izin Allah, ya, dengan izin Allah. Ya. Tapi itu berarti Allah Ta'ala sayang sama dia, diberi peringatan gitu loh. Supaya enggak hulu, enggak melampaui batas, enggak istitalah. Sebelum pada waktunya padahal itu. Akhirnya pada waktunya larisnya luar biasa, alhamdulillah.
Ya begitu. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala izinkan anda juga antum semua insyaallah ya. Kebaikan bagi yang dagang ataupun belajar mengajar semua insyaallah. Kalau Allah sudah tegur antum itu berarti Allah sayang sama antum. Maka kembali ke start awal, ayo taubat ya. Insyaallah baik. Ya kita cukup sampai situ insyaallah Ta'ala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.